Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing kamera action cam GoPro 9 bos. Ini kamera GoPro pertama kita bos. Jadi kita buka aja bos. Ini kita pilih yang non bundel bos, non bundel, karena pikir-pikir ini yang non bundel dan spesial bundel itu selisihnya 1 juta bos. Kita cuma dapat ini yang tongkis dan grip, beberapa grip dan baterai satu. Jadi saya pikir-pikir kita beli di luar aja bos, banyak yang murah-murah walaupun bukan ori, ikan bisa menghemat cok. Nomornya pun cuma 32 GB dan belum 4K kecepatannya bos. Jadi saya beli memori 250 GB, tapi sementara dalam perjalanan bos dari negeri Cina, harganya murah, nggak sama di Indonesia. Dan ini sudah support 4K, 5K memorinya. Ya, bos juga ini packing. Bos, mantap. Double bubble bos. Ya, coba. Ini garansi internasional bos, garansi tam agak mahal, jadi ini yang garansi internasional aja bos. Semoga barangnya awet. Ini dia barangnya bos, keren. GoPro 9 bos, mantul. Masih disegel cuy. Kita unboxing langsung aja ya. Bismillah, unboxing jok. Wow, ini dia barangnya. GoPro pertama kita bos, GoPro 9 langsung GoPro 9. Kita pakai GoPro 9. Settingannya kita baru mau pelajari semua bos. Wah, mantul, mantul, mantul. Dapat apa aja bos? Subscribe si GoPro, katanya nggak penting. Dapat kabel data dan charge. Ini lumayan lah tripnya. Kabel untuk mounting baterai satu cok. Tuh lumayan ini baterainya, ukurannya 1750 mAh. Kalau tidak salah sih.
Iya, bos. Kita rakit. Cih. GoPro pertama kita, bos. Server pertama kali megang GoPro. Untuk fiber glassnya, untuk kita baru pesan, bos. Kita buka aja. Gimana cara membukanya? Kita dorong-dorong aja, bos. Segel plastiknya. Ya, biar nggak rusak nih segelnya. Jadi kita bisa jual lagi. Cih, ini yang tahan air, bos, sampai kedalaman 10 meter. GoPro pertama kita, bos. Mantap lah. Ternyata kecil ya GoPro 9. 9 blacks. Nah, begini cara buka baterainya, bos. Tarik. So. Dah, bismillah. Kita set tanggal. Ini sebanyak ayam, bos, ganggu-ganggu. Berfungsi dengan baik lah. Tuh, masih bingung pakai GoPro. Ntar lah, kita belajar-belajar dulu. Pokoknya barangnya sudah sampai dan berfungsi. Terima kasih toko ini. Mantap lah. Ntar saya review aslinya, bos. Oke, sekian dulu review dan unboxing kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.